Halo, ketemu lagi di channel saya Rico Putra, Good and Cool Studio Surabaya. Dan hari ini, di video kali ini, saya tidak akan melakukan unboxing, tapi saya akan memberikan contoh demo hasil recording menggunakan sound card yang kemarin pernah saya unboxing dan saya review singkat, yaitu Buckhorn K4. Seperti apa? Langsung guys! Nah, jadi seperti video review Buckhorn K4 minggu lalu, videonya kalau yang belum lihat bisa dibongkar-bongkar di video channel saya, itu ada belum lama. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa saya akan mencoba membuat demo project dari soundcard Buckhorn K4. Jadi saya membuat sebuah project cover dan itu semua dikerjakan menggunakan audio interface Buckhorn K4. Nah, untuk prosesnya sendiri, saya musiknya buat ulang ya, dan saya mengcover lagu dari Imagine Dragon, Bad Liar, lalu saya buat instrumen pengiringnya, lalu saya merekam vokal saya menggunakan mic ini, yaitu Lewitt LCT440 Pure, langsung ke input soundcard Buckhorn K4. Hanya itu, dan seluruh pengolahannya termasuk mixing, editing, dan masteringnya juga saya menggunakan soundcard Buckhorn K4. Jadi bagi kalian yang pengen tahu hasilnya seperti apa, langsung aja kalian lihat video cover berikut ini yang saya kerjakan secara penuh menggunakan Buckhorn K4. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me darling, trust me darling. It's been a loveless year, I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't wanna fake it. Wish I could erase it, make your heart believe. But I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know. I am a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. Did all my dreams never mean one thing? Does happiness lie in a diamond ring? Oh, I've been asking, oh, I've been asking for problems, problems, problems. Oh, I wage my war on the world inside. I take my gun to the enemy's side. Oh, I've been asking, oh, I've been asking for problems, problems, problems. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't wanna fake it. Wish I could erase it, make your heart believe. But I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know,
this one time, believe me. But I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. Nah itu dia kira-kira ya, jadi hasil pengolahan maupun perekaman, editing dan mixing hingga jadi full mix itu kurang lebih seperti yang kalian dengar barusan. Dan buat kalian yang mungkin pengen mendownload file aslinya, mungkin nanti akan saya sertakan ya, ada link Google Drive. Jadi biar kalian mungkin bisa lebih real, karena kalau di YouTube biasanya kena ini ya, kena penalty level dari ini, dari standar YouTube-nya aja sih. Jadi sound card ini menurut saya setelah ya kurang lebih 1-2 mingguan ya saya pakai, saya gunakan untuk ngerekam, saya gunakan untuk mendengarkan musik, film. Ini sudah sangat cukup sekali untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk home recording ya, untuk entry level. Karena memang sound card ini rate-nya termasuk entry level kalau dilihat dari harganya. Namun seperti review saya sebelumnya, sound card ini memiliki fitur-fitur dan kelengkapan yang agak lebih lengkap daripada sound card pada umumnya. Bahkan dari merek-merek yang mungkin kita semua udah pernah tahu ya, udah pernah dengar. Dan ternyata memang sound card ini cukup worth ya untuk bisa digunakan recording. Seperti tadi kalian dengar hasilnya, bahkan saya bisa mengerjakan full mix dari record vokal, record MIDI, mixing, mastering, editing menggunakan Foghorn K4. Jadi mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, ini kan merek baru. Ya, memang merek baru. Ya kalian dengarkan sendiri hasilnya. Jadi ini supaya kalian juga bisa menilai sendiri gitu. Jadi untuk kelas home recording atau kelas entry level, kalian yang pemula, yang baru ingin memulai recording, ini sudah cukup, sangat cukup ya, sangat cukup sekali dari soundnya maupun fitur-fiturnya ya, standar sudah bisa memenuhi itulah setidaknya. Jadi sekian dulu, itu tadi adalah demo projectnya. Saya harap kalian bisa terbantu dan memiliki gambaran untuk sound dari sound card atau audio interface merek Foghorn K4. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like jika kalian suka, dan tuliskan komentar atau pertanyaan, terserah kalian ingin menulis atau memberikan opini juga boleh, silakan tulis, nanti saya akan sebisa saya membantu menanggapi ataupun menjawab pertanyaan kalian. Jadi sampai ketemu di video-video review, video-video musik dan demo-demo lainnya di channel saya, Rico Putra. See you.